Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Teknologi Keren. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial ke kalian, yaitu cara membuat gambar sudut melengkung pada lembar kerja di Microsoft Word. Baik, sebagai contoh, di sini saya sudah input gambar ya guys ke dalam lembar kerja Microsoft Word. Nah, cara untuk membuat sudut melengkung pada gambarnya, kita tinggal klik saja pada gambarnya ya guys. Selanjutnya klik picture format, kemudian kita klik crop. Setelah itu pilih crop to shape ya guys, dan kemudian kita langsung saja pilih rectangle. Oke, yang ini ya guys. Kemudian klik. Oke, sudah berhasil ya guys. Jadi caranya seperti itu. Baik, mungkin itu saja tutorial singkat dari saya. Semoga video tutorial ini dapat memberikan manfaat. Dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.